sih aku udah pernah lihat si gas props ya, tapi kalau misalkan ada anaknya aku nggak tahu deh guys, soalnya kan itu planet dan nggak bisa melahirkan. Tapi buat kalian yang penasaran, yuk sama-sama kita cek ya guys ya, seperti apa faktanya. Let's go. So guys, Sakurani diganti baju. Jadi kali ini Sakurani sengaja banget pakai baju tertutup kayak gini teman-teman, karena mau mencari planet Saturnus guys. Katanya ada di Sakura teman-teman. Apakah planet Saturnus itu ada di atas langit guys? Coba kita lihat. Kalian perhatikan deh, di atas langit ini ada nggak guys yang bentuknya itu kayak planet? Coba ya, aku lihat dulu ya guys ya. Apa kita tanya aja dulu sama Pak Sato? Pak Sato, aku mau tanya dong, kenapa Sakurani? Bapak berhenti dulu dong Pak. Iya iya, ada apa? Mau tanya Pak, apa Bapak melihat planet Saturnus? Hah, planet Saturnus? Iya. Aduh, susah banget ya guys ngomong sama Pak Sato ya guys ya. Aku benerin dari sini deh. Pak Sato, berhenti dulu Pak Sato. Aduh. Kenapa sih dia susah banget guys yang berhentiin? Aduh ampun. Ah, Pak Sato gimana sih? Pak Sato, soalnya katanya Pak Sato, kalau Bapak melihat planet Saturnus berarti Bapak bisa masuk ke dalamnya. Oh ya, iya Pak. Mendingan Bapak saya gantiin aja deh bajunya kayak saya ya. Ya jangan dong, saya nggak mau jadi astronot. Kenapa memangnya Pak? Saya mau jadi kepala sekolah aja. Udah nggak apa-apa Pak, pakai ini aja. Kita gantiin aja guys bajunya ya guys ya. Udah warna biru aja Pak. Nah keren kan bajunya? Ya keren sih. Tapi emang kalau kita udah pakai baju astronot ini kita bisa melihat planet Saturnus? Iya Pak. Katanya sih ada di sini. Di mana? Di atas langit. Oh my god, ini dia guys. Kalian tahu kan guys, planet Saturnus itu adalah planet cincin terbesar teman-teman. Jadi itu bentuknya kayak ada cincinnya guys. Kayaknya aku sama Pak Satu bakalan terbang ke atas sana deh guys. Yuk kalau gitu aku tok aja ya Pak Satunya ya guys ya. Kita langsung pakai jetpack. Nah, kira-kira bisa nggak guys? Oh nggak bisa. Coba aku pakai jetpack dulu sebentar guys. Nah, harusnya kayak gini gak sih guys? Nah iya benar kayak gini. Yuk, kita bisa terbang guys. Jadi kita akan terbang ke atas langit ini teman-teman untuk melihat keindahannya planet Saturnus ini guys. Iya tuh. Wow, beneran besar banget guys. Kayaknya planet ini bisa kita masukin dengan kalau kita pakai baju astronot ini guys. Coba kita masuk ya. Tadaa. Beneran guys, ada di mana ya ini? Apa kurang lagi? Masuk lagi. Masuk lagi. Ya, gak bisa teman-teman. Kita baru ada di luarnya doang. Oh, coba dari sini guys, dari sini. Nah, kita masuk di sini bisa nggak? Ya, Sakurani, saya rasa ini nggak bisa dimasukin deh. Bisa kok, Pak. Katanya kalau kita udah pakai baju ini, kita bisa masuk. Tuh kan, benar bisa masuk kan? Oh iya, benar juga kata kamu. Iya, Pak Sato. Lihat, Pak Sato. Wah, banyak orang di sini guys ternyata. Berapa hayo? Setahu aku sih planet ke-6 ya teman-teman ya, yang dekat sama matahari. Jadi coba kita cek dulu guys di sini. Emang ada anaknya planet Saturnus? Kayaknya nggak ada ya guys ya. Lihat-lihat semua orang udah pakai baju kayak aku guys. Jadi kayak pakai baju astronot ini. Coba kita cari dulu. Itu apa itu? Jangan-jangan itu guys. Ampun, tolong, tolong. Oh my god, itu dia guys. Planet Saturnusnya. Apakah ini anaknya? Iya teman-teman. Apakah kita bisa talk dia? Hai, selamat datang planetku. Kamu yang bernama Sakurani ya? Iya betul. Emang iya guys, ini anaknya. Coba kita bawa ya. Planet Saturnus, apakah kamu bisa mengelilingi planet ini? Oh dia nggak bisa jalan guys. Kenapa dia nggak bisa jalan ya? Coba sini sini ikut aku. Oh dia nggak bisa jalan teman-teman. Sakurani tolongin aku dong. Aku terjepit nih. Ya ampun Miho. Yaudah sini Miho, Miho, Miho. Kamu kesini dulu. Dah di situ. Ah terima kasih. Iya sama-sama. Ini dia guys. Tapi ini siapa ya? Eh kamu tidak boleh membawa anak planet Saturnus itu karena dia harus ada di dalam planet ini. Aduh gimana guys, tidak boleh dibawa lagi. Coba aku bawa begini. Ah oh, bisa guys, bisa dibawa teman-teman. Yaudah kalau gitu kita bawa aja guys. Bisa pakai sepeda juga nggak ya guys bawanya? Ah bisa guys, lihat-lihat lah. Lah. Masa planet Saturnus ya guys, lihat deh. Dia bisa pakai sepeda guys. Coba kita keluar dari sini dulu. Kita lihat guys ya. Bahwa ada planet Saturnus guys dan ada anaknya juga. Sakurani, Sakurani.
kemana lagi dia, guys? Gawat ini. Kan ada panda Saturnus, masa Sakurani nggak ada sih? Atau jangan-jangan teman-teman itu adalah Sakurani lagi? Coba, aku cek dulu, guys. Ya iya benar, guys, ini lagi Sakurani. Ya ampun, ternyata dia cosplay, guys, jadi planet Saturnus tapi versi yang kecilnya. Yaudah kalau gitu kita kejutin aja, guys, Sakurani ya. Sakurani, tada, aku adalah Sakurani. Hah, kamu Sakurani? Iyalah aku Sakurani, coba aja kamu ajak aku pergi. Lah iya beneran. Ya ampun, pantesan aja kamu bisa pergi dari planet Saturnus yang asli. Iya Sakurani, abis aku pikir kalau misalkan aku mau ke situ aku harus cosplay jadi planet Saturnus. Ternyata enggak juga ya, pakai baju seperti kamu juga bisa ya. Iya bisa, udah deh mendingan kamu ganti baju aja. Ah ganti baju, itu siapa itu? Gak tahu itu, sepedanya jalan sendiri. Ya ampun, itu jangan-jangan pas aku lagi, guys. Aduh gawat, Sakurani harus ganti baju dulu nih, guys. Kita ganti aja jadi pakai baju yang sama kayak Sakurani ya, guys ya. Kita pilih baju polonnya mana ya temen-temen ya. Coba ya aku cari dulu ya, guys ya, kalau nggak salah baju polonnya di sini, guys. Nah udah, guys, kita udah ganti baju. Tapi kenapa mukanya Sakurani serem banget ya, guys? Seperti hantu temen-temen, lihat tuh. Matanya coklat, mukanya hitam gini, guys, kayak gosong gitu, kayak nggak kelihatan. Jangan-jangan dia kebakar gara-gara ada di atas planet, guys. Sakurani, guys, kenapa sih Sakurani jadi planet Saturnus, guys? Sebenarnya tuh dibuat ya, guys ya, bajunya ya. Dan buat kalian semua yang pengen cosplay jadi planet Saturnus, guys, bisa banget ikutin aja tutorialnya seperti ini. So guys, dia tadi tutorialnya gimana caranya Sakurani bisa jadi anak planet Saturnus, guys. Tapi lihat deh, Sakurani malah menghilang tuh. Oh, main-main dia sama Pak Sato. Ya ampun, kayak ini gara-gara abis dari planet Saturnus ini deh, guys. Tapi buat kalian yang pengen datang ke planet ini, guys, bisa banget. Tinggal menggunakan ID props aja ya, guys ya. ID propsnya itu, teman-teman, ini dia 42161742478821 ya, guys ya. Itu dia ID propsnya. Pokoknya makasih banget nih buat kalian yang udah kasih tahu aku kalau ada planet Saturnus di Sakura, teman-teman. So kalau gitu, guys, sampai di sini dulu aja kali ya video kali ini. Mudah-mudahan kalian suka sama tutorial yang udah aku buat dan video ini, dan jangan lupa di like seperti biasa serta subscribe channel aku. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa, guys. Bye bye.